Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengambil sumpah atau janji kepada dua kepala desa pengganti antar waktu atau PAW di aula kantor Bupati Samosir. Pergantian antar waktu ini dikarenakan adanya kepala desa yang meninggal di Desa Rinabolak Kecamatan Onan Runggu dan Desa Boho Kecamatan Sianjur Mula-Mula. Selanjutnya, ulangi kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Selaku kepala desa. Dan sebaik-baiknya. Jujur-jujurnya. Dan seadil-adilnya. Selamat bertugas kepada kepala desa penggantian terwaktu yang baru saja dilantik. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu membimbing dan melimpahkan rahmat dalam segala tugas pengabdian untuk membangun Kabupaten Samosir yang sangat kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Horas, horas, horas.